Fams, aneka olahan sumsum tulang ikan tuna yang barusan bahannya berasal dari sini nih. Ikan-ikan tuna segar yang baru datang dari lautan langsung diolah dengan standarisasi tinggi. Gak cuma untuk konsumsi lokal aja, Fams. Olahan ikan tuna dari sini juga dilempar ke pasar luar negeri. Jangan ditanya deh, dunia sudah mengakui kualitas tuna dari Indonesia. Dalam sehari, ratusan hingga ribuan kilogram ikan segar datang dari berbagai perairan di kisaran Bali dan wilayah Nusantara lainnya. Meski udah bersih dari isi perutnya, ikan yang datang kembali dibersihkan. Ikan juga langsung dicek kondisi dan kesegaran dagingnya. Dengan cara ditusuk seperti ini, Fams, pengawasan kualitas daging ikan tuna bisa lebih efektif. Ikan tuna berkualitas baik, tidak berbau menyengat, dan warna dagingnya masih bagus.